saya malang melintang dalam kehidupan Kristen. Dari struktur keluarga kami, saya dididik dalam keluarga Kristen fanatis. Ayah saya seorang militer, mantan perwira seksi 1 Korem 131 Santiago. Saya anak tentara. Kalau di rumah itu dipanggil, gak boleh menyaut ya, harus siap. Begitu saya masuk Islam, sekolah pendeta dan masuk Islam, Allahu Akbar, heboh. Ada yang berkata, orang Kristen. Jadi pertama kali saya bertemu penjual ikan, ngobrol di bulan Ramadan. Dia tak menyebut namanya siapa. Dia juga tidak menyebut identitasnya dari mana. Dia pokoknya intinya penjual ikan. Di pertemuan awal saya mendapat petunjuk. Jadi tidak ada orang Islam yang bisa mengislamkan saya. Siapa yang mengaku? Saya berdebat dengan Pak Yahya. Lalu Pak Yahya masuk Islam. Bohong. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meyakinkan. Inilah murninya Islam. Inilah sucinya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah, yang diridhoi oleh Tuhan, kecuali agama Islam. Saya pulang dari Israel, saya sudah ragu dengan agama Kristen. Saya sudah ragu, dan memang sebelum ke Israel pun saya sudah ragu. Agama ini agama filsafat. Tuhan dimatematikakan, Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari Tuhan. Ini meja ini dari apa ini Pak Bupati? Alhamdulillah. Meja ini terbuat dari kayu. Pasti yang buat meja ini adalah carpenter, tukang kayu. Ketika carpenter membuat meja ini, tanyakan kepada carpenter kalau dia masih hidup. Waktu antum membuat meja dan kedudukan kursi ini, pernahkah dalam satu detik saja anda menjadi meja? Yang membuat carpenter adalah creature, pencipta, sedangkan meja dan kursi, chairs and table, creatures adalah ciptaan. Dalam tempo satu menit atau satu detik, pernahkah anda jadi meja atau kursi? Kalkulasi matematika agama inilah yang disebut oleh Al-Quran, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain pencipta tetap pencipta, ciptaan tetap ciptaan, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah.